Mu'alimah Remi Hasfita Yanti. Mu'alimah Isma Dewi. Mu'alimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi إن في ذلك
ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُهَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ دُحَاهَا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak muallimah semuanya. Kaifa halukum? Semoga anak-anak muallimah semuanya dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak muallimah semuanya, pada hari ini kita teruskan pembelajaran hifzul Quran kita yaitu penambahan ayat dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-27 dan 28. Nah, bagi anak-anak muallimah semuanya, jangan lupa ya ditambah hafalannya dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-27 dan 28. Bagi anak-anak muallimah yang sudah hafal dari surat Al-Mutaffifin, jangan lupa dimurojaah kembali hafalannya biar hafalannya itu kuat. Nah, sebelum kita masuk ke penambahan ayat, alangkah baiknya kita murojaah terlebih dahulu yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1.
sampai ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar anak-anak mengalimam dan di dalam menghafal,
Maka ayat 27 ini kita ulang sebanyak 10 kali. Nah, ikuti mu'alimah ya. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Wa I
ya. Bacaan yang benar. Aina yas yas sha sha shi shu. Sha di sini dia berharokat sukun atau mati. Berarti tidak dibunyikan. Yes, 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 ya. Aina yas robu robu. Aina yas robu. Aina yas robu. Aina yas robu. Aina yas robu. Kita lanjut bacaan selanjutnya. Bihal bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal hahihu ha bihal muqar qiqu. Jangan dibaca kaf di sini, muqar muqar o bukan kaf ya. Bihal muqar rabun muqar di sini ro ya buat tasydid. Muqar rabun bun dibaca panjang. Kenapa? Doma diikuti waw sukun atau waw mati, doma dibaca panjang. Jadi bacaan di sini wajib kita baca panjang. Kita ulang. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun. Bihal muqarrabun.
semuanya. Jangan lupa ya, ditambah hafalannya surat Al-Mutaffifin ayat ke-27 dan 28. Bagi yang sudah hafal, jangan lupa di murojaah kembali hafalannya. Untuk pembelajaran Hifzul Quran pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Walima. Hari ini kita bertemu kembali ya. Nah, hari ini pembahasan kita atau materi kita pada hari ini yaitu ya sukun ya. Ya sukun atau ya mati ya. Pembahasan hari kita hari ini yaitu kasroh yang diikuti oleh ya sukun atau ya mati, maka kita panjangkan dua harokat ya. Sekali lagi Malimah ulangi, pembahasan kita hari ini yaitu kasroh yang diikuti oleh ya sukun atau ya mati, maka kita panjangkan dua harokat. Yuk kita lihat contohnya. Nah, seperti contoh ya, ja berbaris kasroh atau berbaris bawah ya, bertemu dengan ya sukun ya atau ya mati, maka kita panjangkan dua harokat ya. Ja yang berbaris bawah atau berbaris kasroh ya, ya bertemu dengan ya sukun atau ya mati, maka kita panjangkan dua harokat ya. Ji, ji, ji. Nah, contoh selanjutnya yaitu na berbaris bawah atau na kasroh berbaris bawah. Kasroh itu berbaris bawah ya, na 65 ya. Na yang berbaris kasroh atau na yang berbaris bawah bertemu dengan ya sukun atau ya mati ya. Kita panjangkan dua harokat ya. Ni, ni, ni ya. Nah, seperti itu ya anak-anak Malima. Untuk selanjutnya, marilah kita membaca Iqra kita di Iqra 3. Assalamualaikum anak-anak Malima. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran Iqra kita atau sens Quran kita ya. Nah, hari ini seperti yang Mualimah jelaskan tadi, kita belajar tentang ya sukun ya atau ya mati ya. Nah, seperti yang telah Mualimah jelaskan tadi ya, apabila kita bertemu dengan kasroh, kasroh itu baris bawah ya anak-anak Mualima, kasroh yang diikuti dengan ya sukun ya, kasroh yang diikuti dengan ya sukun, maka kita panjangkan dua harokat dalam membaca ikroknya ya. Mualima ulangi seperti penjelasan Mualima tadi, apabila kita bertemu dengan kasroh yang diikuti dengan ya sukun, maka kita panjangkan dua harokat ya. Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jiji. Nah, ya, kita bertemu dengan kasrah atau baris bawah yang diikuti dengan ya sukun, maka bacaannya kita panjangkan dua harokat, ya. Jiji. Nini. Ni juga kita panjangkan dua harokat ya. Lili, li kita panjangkan dua harokat. Lili. Fifi, fi, fi juga kita panjangkan dua harokat ya. Sekali lagi mau lima ulangi. Jiji, jiji. Nini, lili, fifi. Nah, begitu ya anak-anak Mualima. Selanjutnya fa'ala. Nah, fa di sini pelajaran kita yang kemarin, fathah yang diikuti alif yang tidak berbaris, kita panjangkan dua harokat ya.
fa'ala, fi'ala. Nah, di sini ada kasrah yang diikuti ya sukun atau ya mati, kita panjangkan dua harokat ya. Fi'ala, a. Anak-anak Molima harus sering atau berlatih terus dalam penyebutan huruf a ya. Anak-anak Molima harus bisa membedakan antara huruf a dan a ya. Fi'ala, qatala, qatala, qitala. Nah, coba anak-anak Muallimah perhatikan, di sini semuanya panjang. Kenapa semuanya panjang? Yuk kita lihat. Qi, kasroh yang diikuti ya sukun, dipanjangkan dua harokat. Ta, fathah yang diikuti alif tegak, kita panjangkan dua harokat ya. Nah, disinilah juga fathah yang diikuti alif tegak, maka kita panjangkan dua harokat ya. Qitala, qitala. Semuanya kita panjangkan dua harokat ya. Selanjutnya, wa'ada, wa'ada. Nah, ada seperti yang telah Mu'alimah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini da tidak ada man atau tanda panjangnya, maka anak-anak Mu'alimah tidak boleh memanjangkan bacaannya. Misalnya anak-anak Mu'alimah baca seperti ini, ada. Nah, itu tidak, itu salah ya anak-anak Mu'alimah. Yang benarnya wa ada, cepat ya, jangan dipanjangkan danya. Wa ada. Selanjutnya, wi ada, wi ya, kasroh yang diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat ya. Kasroh yang diikuti oleh ya sukun, kita panjangkan dua harokat. Wi ada, ya saro, sa, sa. Nah ya, huruf-huruf tertentu anak-anak Mu'alimah harus bisa membedakan sa, sya, dan sa. Nah, kalau yang ini sa, sa ya. Ya saro, ya. Isaro, i, kasroh yang diikuti ya sukun, dipanjangkan dua harokan. Isaro. Selanjutnya, bausiro, bausiro. Ini pelajaran-pelajaran kita sebelumnya anak-anak Mu'alimah. Ba, ba ya, fathah yang diikuti alif dipanjangkan dua harokan. Ba'usiro, ba'usiri, ba'usiri. Qadiro, qadiro, qadiri, qadiri ya. Kasroh yang diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat. Qadiri, qadiro, qadiro, qadiri, qadiri. Selanjutnya, sami'a, sami'a, sami'i, sami'i. Hakima, ha. Nah, anak-anak Mu'alimah harus bisa membedakan ya antara ha dan ha. Nah ya, untuk hari ini kita belajar penyebutan ha.
ha, ha, ya, ha, ya. Fathah yang diikuti oleh alif tegak kita panjangkan dua harokat, ya. Ha, ha. Nah, anak-anak mulima, jika ada yang penyebutan hanya kurang tepat, maka sering-sering diulang atau dilatih, ya. Hakima, hakima, hakimi, hakimi. Kasroh yang diikuti ya sukun, kita panjangkan dua harokat, ya. Hakimi. Selanjutnya basiro, basiro. Nadhiri, zi, zi, ya. Zi, bedakan antara penyebutan zi dan zi, ya. Zi, nah di sini adalah zi, ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi, ya. Gigi, ujung lidah bertemu dengan gigi bagi. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi, ya. Nadhiri, nadhiri, ya. Zi, 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 nadhiri. Kabiri, kabiri, kabiri. Saghira, saghira, saghira. Nah, di sini juga terdapat ya kasroh yang diikuti dengan ya sukun, kita panjangkan dua harokat, ya. Saghira. Nah, begitu ya anak-anak mualimah, pelajaran Iqra kita pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang mad. Mad apa tadi? Ya, kita belajar tentang kasroh yang diikuti dengan ya sukun, maka kita panjangkan dua harokat. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak mualimah, pelajaran Iqra kita hari ini di halaman 77. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak mualimah semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran English, bahasa Inggris. Nah, 2 minggu yang lalu kita kan sudah melaksanakan PTS. Setelah ujian, kita mulai lagi belajar dan kita sudah memasuki tema 2, pelajaran yang kedua, subtema 2. Nah, di pelajaran bahasa Inggris kita masih belajar tentang around the school. Around artinya di sekeliling atau di sekitar. Sekolah artinya school, berarti kita belajar kosakata yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar sekolah. Kita sudah membahas tentang classroom, kelas, kantor sama dengan office, kantin sama dengan canteen, terus ada kamar mandi, bathroom, lalu ada tempat BAK atau tempat BAB, yaitu toilet. Yang terakhir ada taman, bahasa Inggrisnya park. Nah, hari ini kita masih membahas kosakata yang demikian, tapi kita akan membahas dengan penggunaan A dan tambahan S. Kalau dia pakai A, berarti dia tunggal atau satu. Kalau dia ditambah S di belakang katanya, berarti dia lebih dari satu atau jamak. Nah, kita juga akan membahas tentang angka. Kemarin kita sudah pakai angka 1 sampai 20. Sekarang kita jelaskan lagi bagaimana kalau toiletnya ada 20, bagaimana penyebutannya. Kalau kelasnya ada 16, 16 apa bahasa Inggrisnya? 16 kelas, bagaimana bahasa Inggrisnya?
Nah, mari ikuti pelajaran dengan Mu'alimah. Sekarang kita coba tulis taman. Taman sama dengan park. Mari kita eja. P A R K park. Kalau ada, kalau tamannya satu, berarti kita tulisnya a park, karena huruf P awalannya adalah huruf konsonan. Ini kalau tamannya ada satu. Tapi taman di sekolah kita kan banyak. Ada di depan kelas 1A, ada di depan kelas 1B, ada di depan kantor, ada di dekat TK. Taman di sekolah kita banyak. Contohnya kita akan bikin 10 taman. 10 bahasa Inggrisnya 10. Maka kita hapus karena tamannya tidak satu. Kita hapus satunya a. Sepuluh taman, 10 sama dengan 10. Tamannya park, karena dia lebih dari satu, maka kita tambah S. 10 parks. 10 taman-taman. Nah, jangan lupa ditambah S karena dia adalah berbentuk jamak atau lebih dari satu. Tamannya ada 10, makanya dia ditambah dengan S. Selanjutnya, kita punya banyak kelas. Kelasnya ada 12 kelas. 12, cara penulisannya 12. 12 kelas sama dengan classroom, ruangan kelas. Kalau 12 kelas, kita tambah S, kita tambah di ujungnya S, maka 12 kelas disebut dengan 12 classrooms. Jangan ditinggalkan S-nya. Kalau S-nya tinggal, berarti salah. Kenapa salah? Karena kita sedang belajar tentang menambahkan S. Kalau satu kelasnya bagaimana, Mu'alimah? Tidak pakai S. A classroom. A classroom. Karena C adalah huruf konsonan, maka kita pakai A. Kalau dia adalah huruf vokal, di depannya baru kita pakai N classroom. Apakah boleh a classroom, Mu'alimah? Tidak boleh, karena e artinya satu, sedang s artinya lebih daripada satu. Oke, tadi ada 10 parks, lalu ada 12 classrooms. Selanjutnya, kantor. Ketika Mu'alimahnya selesai mengajar, maka Mu'alimah istirahat di kantor. Kantor bahasa Inggrisnya office. Office. Nah, jika karena kantornya ada satu di sekolah kita, maka office, sebuah kantor, satu kantornya kita pakai N office. Kenapa pakai N? Karena O adalah huruf vokal. N office. Nah, kalau misalnya kantornya banyak, maka ditambahkan S. Office. Nah, bacanya tetap office.
Selanjutnya, di sekolah kita memiliki banyak sekali kamar mandi. Di belakang itu ada sekitar 6 kamar mandi. Di atas juga ada sekitar 3 kamar mandi. Oke, kita bikin kamar mandinya, contohnya ada 14. 14 tulisannya 14, 4 full. Belasnya tin. 14, 14. Bacanya bukan 14, tapi 14. 14 bathroom. Kamar mandi sama dengan bathroom. Nah, mudah sekali, tinggal ditambah X di belakangnya. 14 bathrooms. Nah, walaupun dia hanya ditambah S, tapi maknanya sangat penting. Itu tandanya kamar mandinya ada banyak. Sebanyaknya berapa banyak, Mu'alimah? Sebanyak 14 kamar mandi, 14 bathrooms. Oke, lalu di kalau setiap bathroom, setiap kamar mandi memiliki toilet. Kalau kamar mandinya ada 14, kita taruh toiletnya ada 13 contohnya. 13 sama dengan 13. Toilet tetap toilet ya nak ya. 13 toilet ditambah S. 14 bathrooms. 13 toilets. Nah, itu contoh, sebagai contoh ya. Yang terakhir adalah tempat kita belanja di kantin. Bacanya kantin, kalau di bahasa Inggrisnya canteen. Cara bacanya canteen. Nah, kalau ada contohnya di sekolah kita punya 17 kantin. 17. Bahasa Inggrisnya 17. 17 kantin. 17 kantin. Bahasa Inggrisnya 17 kantin. Nah, cara bacaannya hampir-hampir sama. 17 cantines. Kalau misalnya satu kantinnya mau 5? A canteen. Nah, begitulah pelajaran kita tentang singular dan plural. Sekarang mari coba kita eja. Tadi ada canteen. Anak-anak mu'alimah, kalau disuruh mengeja, masih kadang lupa ini dan ini, payah membedakannya. Jangan lupa, huruf A itu dibaca dengan E. A, B, C, A. Jadi kalau mu'alimah bilang A, berarti itu adalah huruf A, bacanya A. Ingat aja, A, B, C, A. A, B, C, D, E. Nah, kalau E ini dibaca I. Kalau huruf I-nya di bahasa Inggris dibaca I. Nah, C, A, N, T, E, E, N. Canteen. Nah, selanjutnya kita eja yang office. Office. Nah, ini dia. O, bukan O ya nak ya, O. O, F, F, I.
Nah, yang berbentuk kayak gini baru I. I see, bukan S, tapi see, E. Office. O, F, F, I, C, E. Office. Lalu yang terakhir ada park. Park. P, A, R, K. P, A, R, K. Park. Nah, anak-anak mualimah jangan lupa latihan mengeja di rumah. Karena alfabet atau abjad di dalam bahasa Inggris itu kan sudah dipelajari di TK. Kalau tidak diulangi nanti bisa lupa. Nanti mualimah tanya, ini apa nak? Masih dijawab ini I. Padahal ini A. Atau mualimah tunjuk huruf A. Dia tetap bilang A. Padahal ini kalau di bahasa Inggrisnya dia bacanya I. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan tepat waktu, dan jangan lupa mengulang pelajarannya dan mengaji. Ingat, kalau misalnya tidak mengaji, tidak diulang hafalannya, berarti nanti diambil sama Allah karena tidak dipakai lagi sama anak-anak mualimah di rumah. Sampai di sini pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye guys.